Objektif pembelajaran tasawuf Islam pada hari ini ialah, pertama, pelajar dapat menerangkan apa itu tasawuf dan kepentingan tasawuf Islam ini. Kedua, pelajar dapat menjelaskan tasawuf Islam yang betul dan tepat kepada masyarakat. Okey, kita lihat dulu apa itu tasawuf. Menurut kamus atas talian Dewan Bahasa Pustaka, tasawuf didefinisikan sebagai pandangan, konsep atau persepsi tentang sesuatu. Persepsi pula adalah bentuk-bentuk tasawuf yang memberi erti gambaran, tanggapan dan cara kita melihat seseorang atau sesuatu. Paradigma pula ialah kerangka kukuh cara kita melihat seseorang atau sesuatu yang terbentuk hasil daripada sejumlah persepsi yang konsisten antara satu sama lain. Persepsi lebih mudah diubah berbanding paradigma. Tasawur pula melahirkan kepercayaan. Kepercayaan pula melahirkan sikap. Sikap inilah yang disebut oleh Imam Ghazali sebagai akhlak, yang bermaksud sebagai suatu keadaan jiwa yang mantap, daripadanya lahir perbuatan dengan mudah tanpa kita berfikir. Okey, daripada pemahaman terhadap tasawur inilah kita dapat membuat satu kesimpulan kepentingan tasawur Islam ini, iaitu tasawur inilah yang akan membentuk sikap dan tindakan seseorang manusia itu di dalam kehidupannya. Jika tasawur Islam yang tidak betul akan membentuk perbuatannya yang tidak betul, seterusnya akan membawa seseorang itu kepada penyelewengan dan kesesatan dalam kehidupannya. Jika tasawur Islamnya betul, maka ia akan membawa seseorang manusia itu ke arah kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita ambil satu contoh daripada Quran dan juga Sunnah, di mana Al-Quran menggambarkan syurga dan neraka dengan sesuatu yang biasa dilihat oleh manusia di depan mata. Contohnya ialah sungai yang mengalir, buah-buahan, singgasana, api, kulit yang terbakar, nanah dan sebagainya. Bahasa Al-Quran dalam bercerita amat menyentuh deria rasa, yang jika kita memahami dan mentadaburnya, kita akan dapat merasa seolah-olah kita berada di dalam cerita itu. Al-Quran juga menggunakan pendekatan pengulangan yang bertubi-tubi dalam pelbagai bentuk demi memasak tasawur yang mantap sehingga membentuk akidah yang kuat. Seterusnya, jika sekiranya begitu penting tasawur Islam ini, apakah yang dimaksudkan dengan tasawur Islam yang sebenarnya? Ayuh, saya jelaskan apakah tasawur Islam yang sebenarnya. Tasawur Islam yang sebenarnya ini, kita kena bayangkan bahawa Islam ini adalah sebagai ad-din, iaitu kita wajib meyakini bahawa Islam adalah sebagai satu cara hidup yang menyeluruh dan lengkap, merangkumi seluruh aspek kehidupan manusia dengan berpaksikan tauhid dan ubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, kita juga mestilah menggambarkan bahawa Islam ini mempunyai tiga asas utama atau tiang utama, iaitu akidah, syariah dan akhlak, di mana akidah itu adalah satu kepercayaan dan keyakinan kita terhadap rukun iman. Akidah itu ialah kepercayaan dan keyakinan kita kepada Allah sebagai pencipta, Nabi Muhammad sebagai rasul, Al-Quran sebagai panduan hidup. Kita juga percaya kepada kewujudan malaikat dan jin. Kita juga percaya kepada hari akhirat, di mana diperhitungkan segala dosa dan pahala yang kita lakukan. Di sana kita juga percaya ada pembalasan syurga dan neraka. Seterusnya, kita percaya akan segala yang telah ditentukan Allah melalui sistem dan peraturan yang diadakan di alam ini semenjak azali lagi. Manakala syariat pula adalah undang-undang dan peraturan yang telah ditentukan Allah kepada manusia melalui penurunan Al-Quran dan juga penjelasan oleh Nabi Muhammad, supaya manusia ini mempunyai panduan di dalam menjalani kehidupan ini. Sama ada undang-undang itu ialah undang-undang berkaitan terhadap individu
keluarga atau berkaitan dengan sistem ekonomi, politik, perniagaan, sosial dan lain-lain. Manakala yang terakhir, akhlak pula ialah keadaan jiwa seseorang yang menyebabkan seseorang itu bertingkah laku secara spontan. Apabila disebut keadaan jiwa, akan lahir sifat-sifat seorang manusia seperti sabar, marah, dengki, dendam, mengumpat, berharap, sayang, cinta, menyampah dan lain-lain. Jadi akhlak Islam menuntut seseorang Muslim berakhlak dengan akhlak mahmudah dan membuang akhlak mazmumah iaitu keji. Oleh itu, jika itulah tasawur Islam, maka kita mempunyai banyak tugasan dan tanggungjawab yang belum kita tunaikan lagi sebagai umat Islam, di mana tanggungjawab kita bukan setakat menunaikan tuntutan ibadah, solat, puasa, tetapi tanggungjawab kita juga adalah berusaha membina peradaban dan ketamadunan Islam yang syumul, merangkumi keseluruhan aspek kehidupan manusia dan bernegara. Jika kita lakukan, kita akan dapat pahala yang besar dari Allah sebagaimana pahala yang kita akan dapat daripada perbuatan ibadah kita, solat kita, sedekah kita dan zikir kita. Oleh itu, sebagai kesimpulannya, tasawur Islam yang sebenarnya itu ialah penegakan Islam sebagai ad-din di dalam kehidupan manusia sama ada secara individu, keluarga, masyarakat dan bernegara, di mana ia merangkumi semua aspek di dalam kehidupan kita termasuk peranan kita sebagai hamba Allah dan juga sebagai khalifah di dalam usaha membentuk peradaban dan pembinaan ketamadunan Islam yang unggul di persada dunia sebagaimana yang telah dibuktikan dan digambarkan di dalam sejarah Islam, iaitulah proses pembinaan sistem serta kekuatan sama ada dalam bidang politik, ekonomi, sosial, pendidikan, kebudayaan, penjagaan alam sekitar, pembinaan kerohanian, perniagaan dan lain-lain bidang. Sepanjang zaman, bermula daripada zaman Rasulullah, Khilafah Ar-Rashidin, Empayar Umayyah, Empayar Abbasiyah, Empayar Saljukiyah, Empayar Andalusia, Empayar Melayu Islam, Melaka di Nusantara dan juga khilafah yang terakhir, Empayar Osmaniyah ataupun Ottoman. Saya rasa itu saja perkongsian kali ini. Sekian, terima kasih.